kita ini sudah dilingkari oleh negara-negara yang sudah terpapar African Swine Fever. ASF belum masuk ke Indonesia. ASF tetap merupakan ancaman dan sekaligus test case bagaimana kita mensikapi, bagaimana kita bertindak dengan kaedah-kaedah yang kita pahami bersama dalam pengendalian penyakit untuk kita terapkan dalam menghadapi penyakit ASF ini. Kalau African Swine Fever semua sudah tahulah tidak ada vaksinnya karena belum tersedia vaksin. Jurus yang paling penting itu stamping out. Nah, ini gimana mengimplementasi untuk deteksi dini nanti. Ini rapat koordinasi penyakit hewan menular strategis tahun 2019. Saya buka secara resmi. Tesis bahwa penyakit ASF ini memang seru. Artinya tadi virusnya tahan, penularannya sangat cepat ya, dan bisa mengenai hampir 100% populasi ya. Mari kita tingkatkan bagaimana kesisteman yang ada, bagaimana koordinasi kerjasama yang ada. Kita bisa bersatu padu untuk berkoordinasi dan memberikan kontribusi di dalam pengawasan lalu lintas hewan dan produknya, baik itu lalu lintas antar negara, terutama dari luar negeri ke Indonesia, maupun antar wilayah di Indonesia itu sendiri. Early detection gitu. Early detection, kemudian setelah early detection bagaimana early reportnya. Nah, ketika itu sudah ditemukan semua, baru kita action. Pertama tetap disinfektan, vitamin, naikin vitamin, pakannya dibagusin, sehingga antibodi dia sendiri yang akan melawan virus itu sendiri. Dari pesan teman-teman asosiasi, semoga tidak ada kemasukan penyakit ASF itu, mengantisipasi kedatangan dari luar pulau, itu mohon dari pemerintah ya diantisipasi lah. Untuk daerah-daerah yang high risk gitu, risiko tinggi, itu prioritas penanganannya. Ketika misalnya di pojok sana sudah terjadi warning gitu, bahwa ada tanda-tanda gitu, ya peluru harus dibawa ke situ, secepatnya.